Jadi gini, kalau kita mau memulai satu season baru, kita sebutnya pre-season, itu saat yang paling tepat untuk melihat sekali lagi anak-anak kita posisinya di mana. Karena as usual, program itu akan berbasis pada kondisi existent at the moment. Jadi menurut saya assessment itu pentingnya luar biasa. At the moment yang kita akan lakukan di sini adalah untuk melihat sebagaimana anak-anak ini menjaga asupan makanannya selama liburan, kemudian apakah active resting dilakukan dengan baik. Dari situ akan kelihatan simple dari body komposisi analisa, kita bisa melihat seberapa fit anak-anak ini memulai season barunya. And quite honest, saya very happy actually dengan beberapa yang sudah melakukan test assessment body komposisi ini. Saya melihat bahwa intelektual anak-anak sudah semakin baik. Dari hasilnya saya juga tahu persis bahwa even pada saat mereka tidak bermain, pada saat off season, anak-anak masih berpikir sangat profesional menjaga dirinya. Sekali lagi hasilnya, I'm very happy. Lebih baik daripada season yang lalu. So penuh dengan harapan, kita akan mengalami perkembangan yang luar biasa. So basically to the next level, bukan hanya sekedar semboyan sih ya di Persija, kita melakukan real to the next level dengan melakukan semua persiapan semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. So hopefully kita akan mencapai titik yang kita tuju, obviously, to be a champion. But in my book, anak-anak ini is a champion at the moment already. Tes fisiknya ada body composition, terus sama yang di sana tuh apa namanya itu? Vertical jump. Itu doang untuk treadmill-nya kemungkinan Rabu. Nah, kemarin pas balik dari tanggal 30 pas balik ke Jakarta aku jaga fisik, tetap jogging pagi. Kalau malamnya futsal aku enggak jogging. Pokoknya sehari sekali. Kalau persiapan khusus tadi itu tadi dengan latihan-latihan yang pas ketika liburan. Jadi aku enggak kaget untuk latihan-latihan tes fisik. Makanan dijaga. Oke. Harapan Mas Firza di musim baru? Harapan aku semoga lebih baik lagi ke depannya. Semoga bisa memberikan kontribusi banyak untuk Persija dan semoga memberikan yang terbaik juga. Oke. Tes fisik di awal ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk menjadi barometer nanti bagaimana kita latihan ke depannya dan menjadi data awal untuk head coach dan juga pelatih fisik. Itu sangat penting. Tes fisik dan tes kesehatan itu harus dilakukan. Iya, kalau persiapan buat Liga 1 tentunya insya Allah saya siap. Tapi kita harus memulainya ini dari pre-season dulu, nanti bagaimana apalagi kita Coach Thomas juga belum datang. Karena masih dalam tes fisik dan masih dalam tes kesehatan, kalau saya tentunya memiliki target lebih daripada tahun lalu. Harapannya adalah tentu lebih baik dari musim kemarin. Dan tes fisik saya musim lalu itu dibandingkan dengan yang saat ini, alhamdulillah saat ini lebih baik daripada musim lalu. Ya, untuk acara hari ini dari tanggal 22 Mei sampai tanggal 24 Mei Persija mengadakan tes fisik awal dan medical check up yang gunanya adalah untuk mengetahui tingkat kebugaran tiap pemain dan hasilnya akan menjadi acuan untuk para pelatih. Untuk item tesnya ada beberapa macam, yaitu mengukur tinggi badan, berat badan, dan body komposisi, ada VO2 max, dan ada kekuatan otot tungkai. Untuk hasilnya, untuk tes awal ini ya
cukup bagus lah, karena mereka mendapat program dari kita, para pelatih fisik, dan mereka menjalankan. Jadi harapannya diadakan tes fisik ini adalah agar pemain bisa perform pada saat liga dimulai dan menjadi lebih baik dari musim kemarin. Tes fisik ini rasa saya di awal musim sangat diperlukan ya untuk mengukur untuk di liga nanti, Bang. Tadi ada berat badan, massa otot, lemak, ada lompat, sama treadmill. Hasilnya menurut tadi gimana? Kalau hasil, alhamdulillah bagus semua rata-rata. Kalau saya sendiri persiapannya di rumah pastinya latihan fisik yang udah diberikan sama tim pelatih, terus individual saya latihan finishing lebih banyak. Terakhir, harapannya dengan adanya tes fisik seperti apa? Harapannya ya supaya dapat menentukan bisa ada patokan untuk kedepannya bisa fisiknya lebih baik.